Assalamualaikum, kembali ke Mama Ceriwis Channel. Di sini Mama Ceriwis mau membuat olahan ayam ya, yang berbahan dasar ayam dan memakai saus sambal. Jadi ini tidak memakai saus bikinan sendiri, tapi Mama Ceriwis memakai saus yang sudah siap saji. Ikan digoreng terlebih dahulu sampai semuanya habis. Nah ini ya, setelah ayam itu kita goreng, kita menumis bawang bombay. Jadi menumis bawang bombay tidak usah terlalu matang ya, cukup sebentar saja. Lalu masukkan ini sausnya. Jadi ini Mama Ceriwis memakai saus yang sudah jadi ya. Jadi ini seperti saus sambal seperti itu. Kita masukkan, lalu kita tambahkan air seperti ini ya. Kita masukkan saus, rasanya itu udah ada kecutnya, ada pedasnya seperti itu. Jadi di sini Mama Ceriwis hanya menambahkan sedikit bawang putih dan irisan bawang bombay. Diaduk-aduk sampai matang atau sedikit mengental, lalu tes rasa. Setelah rasanya dites rasa, kita tambahkan seperti chicken powder, gula seperti itu ya. Kita tambahkan bumbu-bumbu menurut selera. Untuk pengentalannya biasa Mama Ceriwis memakai tepung jagung ya. Jadi harus sedikit kental. Ini dia ayam merah made in Mama Ceriwis. Di sini ya, bila memasak ayam merah ini, bila mempunyai daun bawang ataupun paprika boleh ditambahkan. Jadi ini menurut selera ya. Jadi setelah ditambahkan semua bumbu-bumbunya, diamkan terlebih dahulu ya. Jadi jangan terburu-buru diangkat, karena ini ayamnya juga tadi sudah dibumbu kan. Jadi ini tadi ayamnya kan udah Mama Ceriwis kasih bawang putih, kasih micin, dikasih semuanya. Jadi